Informasi lainnya modus biro perjalanan nakal yang menyebabkan jemaah umroh histeris dan terlantar di Mekah terungkap. Selain merekrut sejumlah ulama yang memiliki banyak pengikut, pelaku juga menjanjikan mobil hingga uang 250 juta rupiah bagi para cabang travel yang mampu menggayat 900 calon jemaah. Tiga tersangka penipuan perjalanan umroh adalah pasangan suami istri Mahfud Abdullah alias Abi dan Halijah Amin alias Bunda selaku pemilik agen perjalanan PT. Naila Safa'ah Wisata Mandiri. Sementara Hermansyah adalah yang memberangkatkan jemaah ke Arab Saudi tanpa melengkapi tiket pulang. Pelaku menjanjikan mobil dan uang 250 juta rupiah kepada setiap direktur dari 316 cabang di semua daerah Indonesia jika bisa mengumpulkan 900 calon jemaah untuk menggayat banyak korban. Pelaku juga merekrut ulama yang memiliki banyak pengikut dan menawarkan harga yang lebih murah dari referensi Kementerian Agama. Sementara itu, Kementerian Agama akan mencabut izin PT Naila Syafaah Wisata Mandiri. Kemenak mengaku sudah lama mengetahui kejanggalan biro umrah tersebut dan sudah dua kali memberikan peringatan. Bahkan salah satu korban mengaku rugi hingga 398 juta rupiah akibat tidak jadi berangkat ke Tanah Suci.